Oke, okay, uh, sun check, starting a little bit early um, Karena ada delay kan uh, Selamat malam semuanya, welcome back <laughs> Hope you guys had a great weekend Hari ini Senin, 20 September Welcome back ke webinar OctaFX Malam ini kita um, Q&A session Tapi kita biasanya menggunakan malam ini untuk nge-frame market Oke, okay. Okay, so audio should be okay. Um, saya udah baca komennya di chat, and I'm very happy. Um, <laughs> Oke, okay, banyak yang udah mulai confident, which is good. Um, ada yang ternyata susah nyari take profit which is good ya kan daripada mikirin nyari kena stop loss nyari stop loss segala macam sekarang malah susah nyari take profit oke okay. um, we gonna guide you guys uh, as usual ini hari senin siapin note kalian karena kita akan ngeframe marketnya dan minggu ini adalah minggu this is it this is the week um, ini adalah minggu yang paling huh, mau dibilang full um, oleh apa yang terjadi dari segi ekonomi Minggu ini adalah minggunya. Oke, okay. um, just to start with berita yang kalian harus perhatikan nanti ada yang um, kita udah ngebahas masalah uh, kapal selam minggu lalu um, oh. dari segi Australia. Nampaknya itu lebih ke Australia. Sekarang um, Prancis lagi nge-rally Eurozone buat um, ngeboikot trade. Uh, agreement sama Australia gara-gara kejadian itu. So itu um, as plan uh, apa yang dilakukan Australia menurut saya adalah sesuatu yang dampaknya lumayan akan lama kedepannya. Oke, okay. uh, news yang kalian harus perhatikan minggu ini adalah uh, FOMC satu. Oke, okay. by the way kalau kalian nggak tahu hari ini Kanada juga ada general election buat prime minister. Sih uh nggak -huh. tahu kan Kanada saking saking diem diemnya. Oke. Okay. Um, Asia market hari ini rada sepi. Um, China liburan dua hari, jadi sekarang hari ini sama besok buat Mid Autumn Festival. Kalau misalnya kalian yang di Indonesia mungkin taunya um, kue bulan. Oke, okay, di Jepang juga tutup. Hari ini South Korea juga tutup. Um, China besok masih tutup. Kemudian Rabu Hong Kong yang akan tutup. Oke, okay. so here's the problem with China. What's going on? Mungkin kalian udah nanyain saya waktu di Telegram minggu lalu. Ehm... Kita kemarin minggu lalu saya masih bilang belum ada spillovernya. Minggu ini bakal ada spillover ke Asia market. Jadi itu yang harus kalian perhatikan berita tentang Evergrande. Um, buat kalian yang nggak tahu Evergrande itu apa? Evergrande itu adalah um, developer real estate paling gede nomor dua di China, which is it means a lot. Oke, okay. investmentnya dari real estate um, air, bottled water, kayak Aqua. Oke, okay, internet, um, sama electric vehicle. Total jumlah utang yang sekarang ada adalah 300 billion US. Oke, okay, dan ini ada problem. Kenapa harusnya hari ini adalah interest due-nya harus dibayar. undisclosed amount of number. Cuman hari ini deadline-nya dan kayaknya nggak kebayar. Mungkin dikasih grace period sampai besok karena liburan. Oke. Okay. Um, September 23, 83,5 million itu adalah bunga untuk company. Um, company bonds uh, yang due buat ma bulan Maret 2022 kemudian tanggal 29 September 47,5 itu adalah bunga yang harus dibayar oleh mereka dan mereka sekarang nggak ada duit. Oke, jadi dibayarnya itu pakai uh, investor dibayarin pakai real estate-nya sini, jadi dikasihin rumah segala macam. So, itu adalah problem yang harus kalian perhatikan karena itu akan pasti udah pasti ini udah uh, nyeret Hang Seng. Kemudian Asia market overall itu akan geseret. Oke. Okay? Jadi, kalau kalian ngeliatnya hari ini, marketnya kenapa nggak um, ada follow through? Karena kita ada liburan di China, um, Japan, South Korea, jadi major-major ekonominya pada shutdown. Oke, okay. um, I'll try to answer a lot of the questions uh, mengenai semua posisi yang tadi ditanya tentang pound, segala macam. Um, saya akan jelasin satu-satu um, semuanya, ada yang kehujanan, pips, segala macam. So good for you guys. Hopefully, you guys had a great weekend. So we're gonna start. Oke. Okay. Like dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke okay? dan klik the notification icon buat semua buat nanti ke depannya. Oke. Okay. Apakah kemungkinan euro, euro, yen, pound, pound, yen, daily semuanya akan terjun ke 127,2? Potensial targetnya ada di situ. Uh, first of all, yang harus saya bahas adalah dari segi euro poundnya dulu. Oke, okay, before we begin with the charts, general advice and risk warning. Harap diingat bahwa saran yang diberikan dianggap sebagai saran umum, jangan general advice, karena informasi atau saran yang diberikan tidak memperhitungkan tujuan situasi keuangan atau kebutuhan khusus Anda. Materi berikut ini adalah untuk tujuan edukasi semata. Kami tidak memberikan bantuan atau rencana investasi dengan membahas hasil yang dijanjikan apapun kepada trader. tidak forex adalah produk dengan leverage yang membawa risiko tingkat tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Strategi dan grafik yang digunakan dalam presentasi ini hanya sebagai contoh. Ada diingatkan bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan kinerja masa depan. So, um, I'm gonna flip through a, a, little bit back and forth um, antara MT4 sama Okta. Buat yang exotic saya akan menggunakan um, MT4. Um, the rest I'm gonna be sticking with TradingView. So, there are a couple of things that we need to discuss. First of all, adalah daily dari um, pound, kita masih ada symmetrical triangle. Today, saya akan ngeliatin 1,3650, which is the deket. Jadi, ada beberapa dari kalian yang udah keluar dari pound um, di 1,37, and I don't think that's a problem dan saya lebih concernnya adalah di 1,3650 kemudian 1,36 oke, okay, di bawah 1,36 saya baru bisa proyeksiin ini apakah lebih rendah lagi ke depannya cuman kalian harus ingat minggu ini SAC, minggu ini adalah uh, FOMC terus hari Kamis kita ada sorry hari Kamis pagi, berarti Rabu malam, Kamis pagi, Kamis subuh jam 1 sampai 1.30 itu FOMC um, meeting press conference nya itu 1.30 kemudian hari Kamis juga dari Swiss National Bank Monetary Policy jam 2.30 Bank of England Monetary Policy jam 6 ha, pada pada pasti pada Kamis nih ada Bank of England Monetary Policy jam 6 so untuk pound um, kita masih nunggu hawkish tone nya segala macam oke okay, let's talk about tapering oke okay, karena ini adalah pertanyaan yang pasti akan di, diperhitungkan minggu ini kita udah as I said, sekitar dua minggu lalu atau setelah Jackson Hole kita udah move away from tapering karena kita tahu tapering itu pasti akan dimulai cuman kita nggak tahu seberapa gede. The concern right now adalah bukan masalah tapering, cuman apakah ada shift dari pandangan mereka untuk memulai interest rate hike di tahun 2022. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak tapering ini ke depannya dan berapa lama. Oke. Okay. Satu yang kalian harus perhatikan dari tape timeline ini adalah Apakah interest rate hike akan terjadi di tahun 2022? Tadinya rencananya adalah 2023. Taper announcement untuk bulan ini atau minggu ini kayaknya sih nggak akan terjadi. Ini udah kita diskus dari minggu lalu. Um, polling tetap menunjukkan announcementnya itu di bulan November untuk memulai taperingnya, tapi kapan kita masih nggak tahu. Oke, okay? jadi isunya sekarang udah bukan masalah tapering lagi, tapi apakah tapering yang terjadi ini akan di lebih cepat? Um, atau masih sambil berjalan tapi interest rate hike um, udah dinaikin cuman itu udah dikonfirm sama Jerome Powell itu nggak akan terjadi jadi kalau menurut saya sekarang marketnya sih rada ketakutan jadi kita liatin fear element di market itu sekarang adalah uh, apakah interest rate hike itu akan terjadi kalau kalian ini mau trade um, beneran mau nyari advantage yeah. di market minggu ini adalah kalian harus ngeliatin US 30, Nasdaq, sama S&P 500 itu aja yang tiga yang harus kalian liatin. Terutama adalah US sama Nasdaq. Um, nanti kita akan ke situ. Cuman um, kalian harus ngeliatin apa yang sekarang terjadi yang rada unik karena risk aversionnya ini rada um, unik. Oke, okay, mungkin kalian bisa perhatiin dari segi oke okay, kalau misalnya kita ada risk aversion atau risk off the market. Um, ...harusnya larinya ke safe haven, benar. Dan harusnya um, gold nggak keseret turun, itu satu. Oke, okay, minggu lalu adalah pertanyaan apakah gold mulai trending atau enggak nanti saya akan discuss gold uh, lebih jelas. Cuma untuk sekarang adalah VIX yang harus kita lihatin atau volatility index itu di atas 20, jadi kalian harus perhatikan itu karena itu di atas 19... Dollar index sudah di atas 93 Dollar sama Japanese yen adalah dua currency yang dijadikan safe haven um, Swiss sama Swiss franc sama gold itu nggak digunakan sebagai safe haven Jadi kalau kalian mesti lihatin dari segi ini Jadi kalau kita perhatikan apa yang terjadi Ini berarti ada um, apa yang kita bilang sebagai sideline Um, sidelining atau orang nggak ada posisi di, di market atau ditarik keluar dari market untuk di sideline aja nunggu. Oke, okay, jadi ini adalah avoidance of assets with higher risk, dan kalian bisa lihatin dari segi uh, mungkin kripto juga um, ke kena dampaknya. Oke, okay. so what happened on Friday? Um, key support level yang hampir semua yang against US dollar itu udah di-break. Oke, okay, jadi um, treasury yield-nya itu naiknya um, tinggi, satu. Kedua adalah stock. Market atau equity market um, hari Jumat kemarin itu adalah negatif banget dan itu udah negatif hampir semingguan. Jadi kita udah dapat actually udah critical level karena USD udah break um, key support level buat um, USD nanti akan kita bahas. Oke, okay, so pound. Let's take a look at Pound, ada dua chart dari Pound yang harus kita perhatikan hari ini Ini adalah pertama untuk um, Pound USD dari segi awali. key support levelnya udah di break um, 1,38 kita kehilangan hari Jumat, 1,37 tadi pagi kita kehilangan siang Tam, Target level di 1,3650 sama 1,36 buat kalian yang masih pegang short Buat Pound itu adalah target level kalian, ada beberapa yang udah keluar And menurut saya it's fine, cuma 50 pip, um, it's not worth uh, risking, oke okay. The only possibility kalau misalnya ini bisa track lower, ini adalah kalau dia break di bawah symmetrical triangle ini yang sekarang kita ada dan kita udah observasikan udah hampir sebulan lebih kayaknya. Um, ya, yeah, hampir dua minggu lah kalau kita pastiin rejection dari symmetrical tri um, triangle-nya yang dimana pound saya juga keseret. Anyway, tadi di grup telegram udah saya post uh, some of the positions... Um, saya udah keluar. Uh, kalau kalian liatin, biarpun bulan ini kacau, um, masih ada profit yang lumayan signifikan yang bisa kita ambil di market. Oke. Okay? Oke. Okay. Untuk pound yang bertanya apakah ini akan drop lebih jauh lagi di bawah 1.36 at this point in time, Q saya adalah kalau ini nutup daily di bawah garis merah atau symmetrical atau support trend line saya yang membentuk symmetrical triangle untuk pound. And that's the only thing. Oke. Okay? No other thing, uh, no other excuses. Kita cuma bisa nungguin uh, apakah kita kehilangan 1,3650 antara hari ini atau besok, dan itu harus tutup dari segi daily, bukan dari segi hourly. Oke, okay? so ini adalah untuk yang pada megang position swing. Uh, saya udah update di Telegram, beberapa position swing udah keluar. Um, one adalah untuk euro USD, ini udah keluar. Oke, okay? uh, itu 1,1725. It's done and over with. Uh, ini adalah levelnya, by the way, and that's a trade we've been holding dari 14 September, oke okay. so we're out, uh, untuk hero USD ini adalah lebih volatility-nya lebih kur uh, kurang karena ini masih maintain 1,17 1,17 belum di-break uh, buat kalian yang ngefokusin di support levelnya di 1.17 itu belum di break uh, break above cloud could see continue push towards 1.16 uh, kok break above cloud lagi break above cloud apa apa sorry uh, break below 1.17 ini akan ngelihat push towards 1.16 jadi buat kalian yang tadi ngeliatin ini bisa ke 1.16 masih ada potential untuk sekarang kita expect a little bit of a correction to happen um, kita expect intraday movement back towards 1775 sampai sorry 11750 sampai 1171 11750 <laughs> sampai 1175 oke okay. which is this kalau misalnya kita liatin di euro USD uh, one of the few reasons adalah kita awali momentumnya itu udah keluar dari oversold Oke, okay, um, kita nggak break dari um, Asian Session Range, which is yang dua garis biru ini. Um, kita nggak ngelihat adanya penutupan dari segi awli, 15 menit ada, cuman kita terlalu dekat sama h 7 Jadi h 7 kalau kalian mau highlight, silahkan highlight h Saya so, expect a little bit of a pullback, mungkin sekitar 50-61,8 untuk um, hari ini, mungkin sampai besok kali ya. We'll see what happen. Oke, okay, cuman I expect a little bit of a pullback, I'm not asking you to buy, I'm not asking you to go long, karena ini menurut saya adalah uh, a little bit of a risk, kalau misalnya mau dipegang jangka panjang. Cuman kalau misalnya kalian mau trade kayak hari Rabu kemarin, uh, silahkan gunakan strategi yang kita lakukan hari Rabu kemarin. Kalau kalian miss out uh, video hari Rabu kemarin, tolong ditontonin sebelum jam 8. <laughs> jam 8. Jadi pas kita selesai ini, harusnya itu udah kick in. Oke, okay, buat kalian yang lagi mikirin sekarang euro USD mau buka posisi apa enggak, hold off, jangan dulu. Oke, okay. one of the few reasons kenapa ini ada potensial buat um, koreksi ke atas adalah dari segi Cloud-nya ini mulai rada tipis dan ini gampang banget di break. Um, cuman di atas inget ini nggak bisa jauh-jauh di atas satu saya rasa itu udah paling maksimum. Cuman um, yang angka yang saya akan lebih perhatikan adalah 11750, itu adalah angka yang harus kalian perhatikan untuk hari ini sama besok buat Euro USD Oke, okay. next up adalah selling yen. Um, actually I need to do this Oke, okay. starting and we lost a lot of support, um, kita kehilangan 15175, 152, um, sorry Sorry kita ada rejection dari awal pas hari Jumat itu di 15175 dan itu nggak ngelewatin 152 oke okay, ini udah kita discuss di grup telegram kalau misalnya ada rejection itu terjadi some of you jump in um, cuman kalau rule saya adalah Jumat saya nggak trade jadi saya nggak jump in buat selling in um, kita kehilangan 151, satu 150, 150, dan sekarang kita on track lower. Uh, note saya adalah kita expect a little bit of support di 150, but we are gone. Kita udah ke 14950. Oke, okay. um, at this point, time, I don't expect any short-term correction, karena kalau misalnya kita lihatin dari segi awali, um, Ichimoku-nya itu lumayan flat, dan itu di sekitar 7,8, dan ini menandakan adanya potential pressure buat ke bawah. So, I'm guessing buat Stellingen, ini akan langsung turun ke bawah, ke sekitar 1,49 dulu, kemudian harusnya on track sama daily kita di 1,27,2, itu di 1,48. Um, No change in my outlook. Oke, okay, jadi saya nggak ada perubahan dari outlook untuk um, sterling sama sterling yen um, pada saat ini. Untuk Euro USD, saya expect a little bit of a correction. Kalau kalian um, Euro USD, saya bilang get out dulu. Um, saya expect a little bit of a correction to happen, baru kita bisa ngeliat pergerakan yang lebih jelas. Oke, okay, next up adalah Euro yen. Uh, Euro yen rada unik, uh, ini juga udah cepet banget. Ini drop di bawah um, 20 langsung, langsung ngedrop. Jadi, daily-nya itu kita ada projection sampai ke uh, 127, itu di 127,2 dari daily, um, 161,8 itu adalah dari um, awalnya. So, uh, let me get rid of this one, karena kita udah nggak perlu VIP ini, kalau misalnya kalian trade intraday, harusnya um, it's done, gitu aja. Oke, okay, so I'm gonna get rid of that, there's a lot of lines, um, get rid, get rid, get rid, get rid. And we're gonna get rid of this, kita nggak perlu lagi. Oke, okay. so situasinya untuk Euroyen sama sterlingnya rada sama. Ini di bawah 20 dan momentumnya masih kuat buat ke bawah. Um. Oke, okay. potential for further push towards 128 dari segi awal ini adalah catatan tadi pagi. Saya so, expect sedikit ke 128. By the way, ini adalah VIP nya Kalau misalnya kalian mau ngitungnya um, dari mana? Oke, okay, uh, 161,8-nya itu di 128 buat um, Euroyen. Saya rasa untuk Euroyen yang buat masih pegang posisi eh um, masih ada potensial buat um, kesana. Cuman buat kalian yang nyari trade hari ini saya akan cariin bentar lagi. Cuman tunggu sebentar saya jelasin dulu um, long term outlooknya. Sorry, medium term outlooknya. Intraday level to watch adalah 12850, and kita di daerah 12850 oke, okay, medium term target itu tetap mengincarin um, 127 atau dari 127,2 di um, euro yen euro pound, buat kalian yang trade euro pound, saya minta back off dulu nah ini tadi udah saya post di telegram, cuman kalau misalnya kalian nggak di grup telegram, saya akan ngomongin dulu bounce off dari daily 61,8 oke, okay, um, so kalau kita lihatin daily, ya kita ada projection di sampai 127.2 ini udah bounce off di 1.8 saya udah consider ini correctionnya udah selesai um, no no short position should be taken ini sudah keluar harusnya semua dari position European kalau misalnya masih ada posisi European get out karena ini udah high risk banget uh, projection to 127.2 daily is to be cancelled itu udah di cancel oke okay? So, before I go on to the question, let me wrap up with OZUSD. OZUSD still on track. Buat kalian yang masih pegang OZUSD, tadi um, di grup telegram saya udah post uh, get out, scale out, setengah, the rest, let, let it run ke 71. Oke? Okay. No major changes. Um, outlook buat OZ itu lumayan um, rada jelek sih menurut saya dari segi um, pemerintah handlingnya segala macam. Oke. Okay. Um, one thing to note, Ozzy Parliament itu on break ya, kalau kalian nggak tahu, dari 3 September sampai 18 Oktober. Jadi ada isu kalau sekarang itu general election atau uh, pemilihan 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 umum, pemilu, itu mungkin Oktober 2021 paling cepat, um, terakhir paling telat adalah Mei 2022 posibilitinya adalah di sekitar bulan Februari atau Maret 2022 setelah Australian Day, itu adalah di Januari 26. Oke. Okay. Oke so itu adalah berita sedikit dari USD Buat kalian yang pegang USD stop loss-nya udah boleh di-adjust. Um, kalau kalian mau adjust stop loss, um, I cannot drag this lower, cuman kalau misalnya kalian mau stop, uh, adjust stop loss-nya, udah boleh ditarik ke 7325. We should be tracking lower buat um, USD right now. On track towards 71, buat kalian yang mau tahan ke 71. Oke. Okay. Um, OZN uh, should be out. Ini udah clear, ini out dari OZN, even though this track lower, it's not worth it, karena at this point in time kita udah nggak bisa project anything lower. Buat kalian yang masih pegang OZN, kalian harus perhatikan dari segi um, daily-nya, kita next spot-nya di sekitar 7875 itu adalah di 786 nya. Kemudian kalau kita kehilangan 7875 dan saya udah nggak perhatiin 100 di sekitar 78 langsung saya akan ngeliatin 7675. Buat oksigen, oke. Okay, so, dari kita masih cukup uh, momentum buat ini. Kenapa saya suruh get out dulu? Karena kita mungkin akan ngeliatin sedikit uh, whipsaw yang akan terjadi atau koreksi yang terjadi dalam jangka waktu pendek. Oke, okay, that's all my notes. Let me go through the questions. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, Jumat di Hawli Pound ada regular average tapi saya bilang susah terjadi dan bener malamnya muter apa dasar pemikirannya. Oke, okay. um, hari Jumat kenapa saya hindari adalah kalau kita ngeliatin pergerakan hari Jumat di UK session, itu kita nggak cukup liquidity buat di-run sampai um, malamnya. Jadi itu adalah one of the few reasons. Oke. Okay. Salam kenal juga Pak Syafuddin. Oke, okay, tapering kalau terhadap efek mata uang itu biasanya berapa lama tadi udah saya jelasin? Ini bukan masalah tapering lagi, tapi adalah masalah um, dari FOMC. Kita mesti lihatin dari FOMC meetingnya, itu timeline-nya apa. Oke, okay, um, interest rate hike-nya sih saya rasa nggak akan di-hike sebelum tapering-nya selesai. Itu udah pasti. Oke, okay. oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. sebentar ya. Mau tanya nih, kalau untuk pemula, bagusnya entry di mana? Oke, okay, saya perlu penjelasan maksudnya itu entry apa, entry position, atau segala macam, karena untuk... Um, untuk pemula bagusnya entry-nya di mana? Kalau bagi saya untuk untuk pemula ya buat awal ya. Um, saya akan lebih fokus ke pengertian chart pattern satu, uh, make sure itu adalah benar, gambar support and resistance itu mesti benar, kalau kita pastiin breakout itu juga mesti benar, itu saya rasa adalah kuncinya buat trading. Oke. Okay cara menghindari margin call adalah untuk dari segi position sizing um, tadi saya post di telegram sedikit update buat dan buat kalian disemangatin juga ya um, sebenarnya malam ini saya mau discuss sesuatu yaitu adalah um, posisi yang kita buka itu harus dalam bentuk portfolio bukan dari satu currency pair yang kita oke okay, kita cuma trade pound atau kita cuma trade euro terus, terus semuanya kita buka buat euro sama pound menurut saya itu adalah sesuatu yang resikonya tinggi dan kalau misal kalian lihat um, di yang di telegram yang dari position yang saya post adalah itu terbagi dari empat atau lima currency pair yang saya perhatiin setiap harinya. Jadi saya udah tahu karakteristiknya dan itu adalah buat kalian buat beginner adalah jangan loncat loncat ke um, satu. Kalau kalian mau ke gold, silakan, cuman saya nggak gitu rekomen buat beginner karena volatility lumayan tinggi, satu, kedua, um, buat ngebaca direction-nya itu rada susah, ketiga adalah dari segi um, equity required atau buat margin-nya itu lumayan gede, itu aja. Biasanya yang kena margin call adalah position sizing-nya itu nggak bener dan itu nggak memperhitungkan equity-nya itu bisa bertahan berapa gede atau berapa lama di market. Oke, okay, so apa kemungkinan untuk EU, European Pound, Poundnya tadi udah kita bahas, ada possibility untuk semuanya adalah ke 127,2 untuk um, FIP di daily. Uh, saya untuk mencoba strategi UK dan US berkan saya main bagus, biasanya kan tren dari sesi US berlanjut sampai sesi Asia. Uh, tapi karena saya nemu ada trend reversal. Enggak, sesi dari tren US ke Asia itu nggak berlanjut. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, uh, balik lagi, kita udah pernah bahas ini um, ada suatu yang kita sebut sebagai dead zones, um, itu adalah dua jam setelah UK open, kemudian itu adalah um, um, pas UK tutup itu basically sampai Asia tuh kita sebut sebagai dead zone. balik lagi ini tergantung dari currency pair yang kita trade. kalau anything yang kayak pound USD, euro USD itu kita sebut sebagai dead zone-nya waktu di Asian session. jadi trendnya itu nggak ngikut ke Asian session. oke? Okay? kalau stock iya, tapi kalau untuk currency nggak. so we have a rule. Um, mungkin Pak Alfian uh, miss out dari beberapa yang kita bahas. Um, kalau di grup Telegram sih kita udah bahasin UK breakout, Asian session segala macam. Asian session itu adalah suatu suatu waktu yang kita actually avoid. Oke, okay? karena Asian session kalau misalnya kita liatin range-nya itu adalah range yang kecil banget. Oke. Okay? Um, contohnya untuk pound hari ini, ini range yang saya gambar adalah dari Asian session itu kalau misalnya kalian mau tahu jam New York-nya itu adalah jam dari jam 2 sampai jam 4 pagi cuman buat um, kalau kalian perhatiin dari MT4 itu adalah dari jam actually jam 2 ya jam 2 sampai ke jam 8 i need to make adjustment buat this one tetapi ya kurang lebih gitu um, jam 2 jam 8 itu adalah no jam 2 jam 10 sorry bener oke okay. uh, ini adalah yang kita sebut sebagai dead zones um, dan itu adalah di mana kita nggak ngeliatin volatility di market. Jadi kalian harus perhatikan dan ingetin baik-baik. Kalau misalnya kita liatin range nya buat pound, contohnya cuma 56 pip. Oke, okay, buat euro USD, kalau misalnya kita ambilin range nya, estimate nya hari ini sih rada unik ya. Cuman kalau kita liatin normalnya sekitar 20-25 pip gituan lah. Jadi itu adalah di mana waktunya sebenarnya range nya adalah kecil. So um, buat US breakout Ingat yang saya bilang minggu lalu, adalah pas jam 9 saya tutup semua posisi, benar. Itu bukan bukan sesuatu yang kita bisa pegang buat um, jangka panjang, karena apa yang kita lakukan di US session atau US breakout itu biasanya mostly adalah counter trend. Um, Oke, okay. this is going deep. Kalau misalnya um, I go in a little bit on the UK, US session breakout, cuman yang saya ingetin adalah Asian Session itu adalah yang kita sebut sebagai dead zone uh, untuk Euro USD sama GBP USD di mana aktivitas atau volatility itu adalah sedikit karena orang yang trade itu nggak begitu banyak di e session Asia kecuali Asian currencies atau Exotic seperti Indonesian Rupiah, Thai Baht, uh, Filipino Peso, segala macam. Oke, okay, selamat malam. Oke, okay, uh, gimana untuk join Telegram? Join Telegram adalah kalian mesti deposit, ya. Yeah. Um, Oke, okay, udah dijawab apa apa, Michael. Thank you. Actually, um, hold on a little bit, gold belum sebentar ya. Karena sebelumnya saya all price, all pair price in. Um, right now it is pricing in, cuman. Um, Tadi saya udah kasih option strike-nya juga itu semua ngumpulnya hari Kamis. Kalau kita lihatnya hari Kamis itu pasti udah setelah FOMC meeting minutes. Oke, okay. uh, tolong kasih gambaran untuk pemula trading yang bisa profit dengan consistent dong. Oke, okay. tolong liatin video pertama saya sama OctaFX um, itu adalah VIP. Tonton video itu pastiin kalian ngerti. Saya rasa itu um, adalah sesuatu yang sangat ngebantu. Kedua adalah kalau misalnya kalian perlu nonton minggu lalu tentang momentum, tonton ulang video tentang momentum atau dua minggu yang lalu itu saya juga udah lupa. Oke. kenapa dollar index menguat hari-hari terakhir ini? Sebenarnya dollar index sudah kita warning kan dari pertama bulan September masuk setelah Jackson Hole itu saya udah udah saya masih ada nih catatannya. Oke. Bentar ya, saya lihatin dulu tanggal berapa. Oke, okay, grup Telegram bisa back me up. Uh, view saya tentang dolar itu adalah apa untuk kedepannya sampai um, FOMC. <laughs> Um, I expect a stronger US dollar Jadi kita memang udah expect um, dollar to strengthen um, We're not expecting a weaker US dollar Itu itu cuma logika aja sih sebenarnya Kalau kita considering apa yang terjadi dengan tapering segala macam. Oke okay. Salam kenal juga Pak Firman, Selling Swiss ke Seret-Seret I don't trade Selling Swiss, so <laughs> we'll take a look nanti ya Oke, okay, let me let me remind you a little bit untuk sterling Swiss itu adalah sesuatu yang kita trade. Uh, Euro Swiss sterling Swiss itu waktu um, Swiss National Bank itu terjadi waktu tahun 2012, 2014 kita trade sterling Swiss sama Euro Swiss. Normally kita nggak trade sterling Swiss sama Euro Swiss. Tadi ada pertanyaan tentang buat beginner atau buat pemula apa triknya? Sebenarnya bukan triknya tapi apa yang kalian harus fokusin. Saya minta kalian fokusin ke major currencies. Kalau misalnya ke sterling Swiss sama sterling Aussie itu adalah kita udah masuk kategori eksotik. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti itu eksotiknya itu apa, kalau kayak pound, euro, euro yen, seling yen, euro pound, um, OZ, New Zealand, dollar yen, dollar cat, dollar Swiss, itu adalah sesuatu atau currency yang sering banget di trade atau partisipannya banyak. Oke, okay? semakin sedikit partisipannya, contohnya untuk pound sama Aussie itu adalah dua ekonomi yang nggak pernah ketemu jamnya. Benar, kalau mau dibilangin, Ozi ekornya itu aja udah nggak ketemu sama um, UK Open, paling cuma 1-2 jam overlap. Itu doang. Oke, jadi untuk GBP AUD itu adalah bukan sesuatu yang buat beginner, satu, kedua, dari segi spread sama volatility-nya itu udah kita kategorikan sebagai exotic. Jadi kalau misalnya kalian baru mulai, terus kalian disuruh trade Sterling Swiss, Sterling Ozi, um, harusnya untuk pemula kalau saya boleh advice adalah jangan pegang dua currency itu. Kalau misalnya ada yang kasih signal buat currency-currency itu, um, ini sih ada kontroversial ya, cuman menurut saya, oke okay, gini aja. I'm not gonna explain a bit, cuman I'm not gonna explain in detail, cuman kalian saya minta buat yang pemula dan ngerasa pemula, oke, okay? Tolong trade Pound USD, Euro USD, Dollar Yen, Sterling Yen, Euro Yen, Euro Pound aja saya udah nggak begitu recommend OZ USD, itu masih kalian bisa trade. Dollar Canadian, Dollar Swiss, itu adalah currency yang kalian bisa trade. Dan kalau boleh saya minta, pilih 4 maksimal buat kalian dalemin. Oke? Okay? <tuh> oke, okay. dua posisi keseret-seret. Saya nggak tahu siapa yang nyeret-nyeretin, oke? Okay? Cuma nanti saya akan liatin... Um, Keseretnya gimana dan apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya buat buat ngejaga equity itu sih adalah tujuan saya. Um, Kalau boleh dibilang Pak Firman itu tolong dikasih tahu um, posisinya di mana bukannya di mana targetnya di mana, kenapa keseret, alasan kenapa dibuka itu yang saya mau tahu. Oke. Okay. Untuk gold apakah bakal terusin trennya? Um, saya ada note buat gold dan ini tadi keskip. Uh, Let me give it to you guys. Gold key levelnya adalah di satu 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 koma Oke, there we go. Let's pull up MT4 aja deh buat gold. Kayaknya kalian pada lebih ngeliatin. Oke, okay. <coughs> sorry, ini banyak line ya. Ini dari range-range nya kita. Um, kita udah ada 1750. <coughs> Oke. Okay. 1750 ini adalah level yang harus kalian perhatikan minggu ini. Ini adalah 61,8 daily di 1743. Itu udah selesai. Itu udah kena di 1743. Prompting caution ahead of FOMC buat minggu ini. Ini adalah note dari saya. Key level to watch adalah 1750. Oke. Okay. Oke. Um, Selama kita bisa maintain position di atas 750, um, expect a little bit of a correction buat gold dalam um, daerah 17.50. Ini adalah daily, ini 61,8 daily adalah di 1743. Oke, okay? um, saya hapus dulu, ini, ups, salah hapus lagi. Oke, okay. um, gold 17.43 ini udah kena, ya, um, buat daily-nya. Jadi kalau kita lihatin dari segi momentumnya ini sih lumayan nggak um, balik lagi. Ini nggak masuk ke oversold. Jadi we don't know yet. Jadi kalau misalnya kalian yang masih on the fence ngeliatin gold itu bagaimana? Um, here's the question. Tadi kayaknya ada yang nanya. Apakah ini class A bullish divergence? Apakah ini adalah hidden bearish divergence? Um, the question adalah dua-duanya masih benar pada saat ini. Oke. Okay? Kalau misalnya kita lihatin dari segi intraday-nya um, atau medium term-nya adalah kita ada resistance yang lumayan kuat sampai ke 17.75, oke, okay. uh, buat gold. Jadi kalau misalnya kita lihatin momentum sih kayaknya nggak mendukung pergerakan di atas 17.60 pada saat ini. Kalaupun lewat di atas 17.60, ini akan ke 17.75. Untuk sekarang... Apa yang market akan lakukan adalah mencoba ngebreak di bawah 1750. Karena kalau misalnya tapering ini terjadi atau ada announcement dari FOMC mengenai atau menyinggung soal um, hal tentang tapering atau memberikan timeline buat tapering, gold Pasti akan dilepas, dan ini adalah sesuatu yang sudah kita antisipasikan beberapa saat yang lalu. Minggu lalu, pertanyaan adalah: apakah ini mulai trending atau enggak? At this point in time, um, saya masih belum bisa kasih informasi itu. Apakah ini akan trending atau enggak? Karena satu adalah kita masih um, jauh banget daripada low terakhir, yaitu di bulan Agustus uh, itu, low-nya sampai ke 1685. Kita sekarang cuma 1745. 1750, jadi kalau kalian mau perhatiin level yang harus kalian perhatikan adalah 1750 dan jangan melakukan ini dari hourly, tapi dari segi daily kalau misalnya daily close-nya di bawah 1750 baru kita pikirin, dan itu pasti akan kita discuss di dalam grup telegram mm -hmm. um, Pound sama USD tadi udah kita ngeliatin ya, um, kalau Pound sih saya, gak, saya masih limit, limited banget sama Oke, okay, 1,3650 udah kenal. Jadi kalau misalnya kalian mau scale out, scale out sedikit. Um, bentar lagi kena sih. Udah kena ya? Oke, okay, um, max right now intraday menurut saya adalah sampai 1,36. Kalau kalian perhatiin momentumnya sih udah mulai naik, harga masih kedorong ke turun. Jadi kalau menurut saya um, short nya sih saya nggak nggak berani ngincerin lebih dari 1,36 buat pound dan itu udah saya um, infoin dari minggu lalu. Oke, okay, itu untuk pound. Kalau euro USD, um, kita masih expect continue push towards 1,16, dengan kondisi kita ada penutupan di bawah 1,17. cuman dari um, ekspektasi saya adalah kita expect a little bit of a pullback hari ini ke 11775 Eh, sah, oke, okay. di sini ya, tadi udah kita expect a little bit of a pullback sampai ke daerah itu di mana yang merah itu adalah daerah 50 sampai 61,8 dari VIP yang baru harusnya kita oke okay, adjusted oke okay, that's fine so that's what we're waiting for um, untuk your USD expect a little bit of a pullback dulu gimana gambarannya tadi udah kita kasih gambarannya buat um, FOMC Cara untuk bisa trading for a living, bagaimana? Um, small baby steps, saya rasa. Kalau menurut saya sih, adalah trading for a living, define trading for a living. Oke, okay. kalau misalnya trading for a living, sih menurut saya sih begini. Kalian berani nggak nganggap ini sebagai bisnis? Itu aja. Kalau kalian berani nganggap ini sebagai bisnis, Berarti kalian mesti bisa terima dong, kalian mesti bisa proyeksiin dong, kalian mesti ada business plan, gitu aja. Kalau misalnya kalian nggak punya trading plan, kalian nggak punya money management yang bagus, atau nggak ada plan, atau cuma ngikutin signal, menurut saya itu bukan trading for a living, itu namanya cari perkara. So, the whole point with my webinars adalah buat nge-guide kalian sampai um, confident, and, and jujur aja itu, it, it takes what, one year? buat yang join grup telegram dari awal pas saya mulai dan ngikutin semua webinar saya dari awal itu take hampir setahun. buat confidence kalian build ke build up kalian merasa kompeten di market jadi trading for a living secara instan itu adalah bukan sesuatu yang akan terjadi gitu aja oke okay? you gotta take uh, it's a leap of faith menurut saya kalau um, trading for a living itu pasti udah sesuatu yang kalian udah pastikan Kalian akan lakukan dan saya minta kalian harus ada trading plan satu money management yang benar satu kalian ngerti equity segala macam preservationnya bagaimana saya rasa itu baru kalian bisa trading for a living oke okay? dan kalau misalnya ada yang rekomend kalian oh ya buka berapa account buat trading for a living let me remind you we're not Jeff Bezos we're not Elon Musk oke okay? every capital that we have itu harus dijadikan satu buat equity preservation itu aja kalau misalnya kita baru mulai, kemudian kita udah bagi-bagi account, oh ini account ini buat, uh, oke okay, buat belanja, ini buat belanja rumah segala macem. Tolong deh ya, pikirin, meninggal kalian gabungin satu duitnya buat equity preservation itu aja sih. Mm -hmm. uh, ya, mencatat di buku tadi, makanya saya bilang, catat bawa, keluar bukunya. Dan saya selalu manual um, komputer saya mau banyak di sini memonitor juga berjibun cuma mau ketik juga males cuman um, karena mungkin saya koleksi fountain pen kali ya jadi saya mesti ngerasa mesti tulis dan saya kebiasaan journaling aja. <tuh> Oke, okay. let's talk about what you guys are gonna do dalam waktu 20 menit. Karena kita saya mesti, mesti siapin kalian buat nanti kalau misalnya kalian mau trade um, buat US session Right now, I say we don't open the position Oke okay. um, Ini adalah jamnya 14 sama 16 Buat kalian yang mungkin miss out 14 sama 16 itu adalah jam dimana kalian ngebikin range Buat apa yang akan nanti terjadi buat US breakout um, Satu lagi yang saya harus ingatin adalah market hari ini sih rada pincang oke, okay, karena kita kehilangan market China, kita kehilangan market Korea, kita kehilangan market Jepang, karena liburan um, Kanada sih udah pada lagi fokus lagi pemilu ya hari ini, jadi kalian mesti ingetin itu sebagai faktor ke dalam oke, okay, ini adalah pound USD, um, this is the current range, kalau ini ada perubahan, kalau misalnya ini ke bawah, uh, lebih rendah lagi, kalian mesti adjust, tapi untuk sekarang ini adalah range-nya Um, ingat kalau misalnya ini terjadi kalian harus melakukan ini dari 15 menit dan ingat trade-nya itu akan short term banget. Untuk sekarang kita nggak bisa buka posisi sampai um, sekitar dua bar lagi baru kalian bisa um, buka posisinya. Oke, okay. so key levels di chart adalah di 1,3694 buat resistance, kemudian supportnya dari sekarang adalah di 1,3646. Itu yang kalian mau gambarin kalau misalnya kalian mau trade intraday. Whichever side breaks, um, take that side. Cuman untuk sekarang, let me remind you, kalau ini lebih berat ke bawah karena ini lagi downtrendnya lagi kuat banget menurut saya adalah jangan ngelawan dolar kalau kalian mau ngelawan dolar kalian mesti pikirin targetnya nggak bisa nggak bisa jauh-jauh kalian mesti ingetin aja itu baik-baik oke okay? kalau euro USD saya akan lebih sedikit confident karena kalau misalnya kita um, ngomongin kita masih masih ada support di 1,3 1,17 oke okay? this are the time that we need to sorry this is this is the um, the range it's small uh, very very small jadi kalau misalkan lihat ini harus di adjust ke sini um, ini kalau misalnya nutup ke atas nanti, um, saya expect correction sampai ke atas ya. Cuman kalau misalnya sampai ke 7550, kalian harus take out. Jangan lebih dari itu, karena stop kalian ada di 117. Oke, okay, um, Euro USD adalah sesuatu yang posibilitinya paling tinggi hari ini untuk uh, melakukan koreksi. Untuk sterlingnya nama Yen, saya nggak begitu ngarapin uh, ada terjadi koreksi. Um, menurut saya dropnya udah terlalu drastis um, buat sterlingnya nama Yen. Jadi kita kalau ngomongin dari segi momentum juga kita berat banget dari segi awalinya. Karena kalau kita ngeliatin awalnya itu di bawah 20. Jadi kalau kalian yang yang udah udah ngikutin momentum webinarnya kalian udah mesti tahu ya itu artinya apa. Oke. Okay? So, untuk sellingnya kita ada resistance 150, kita ada spot di sekitar 14950. Itu adalah dua level yang harus kalian perhatikan untuk hari ini. Um, sekali lagi saya nggak akan recommend buat go long sellingan karena ini masih berat. Kalau ini melakukan koreksi pun ini pasti akan limited banget pergerakannya biarpun dari segi 15 menit kita masih jauh banget dari Ichimoku Cloud dan Ichimoku Cloud dari Senko Span A sama B nya itu masih mengarah ke bawah. So take it at your own risk menurut saya adalah guidance nya ini kalau break ke bawah itu ada probability yang kalian harus ambil. Um, tapi kalau misalnya ini break ke atas saya akan ignore. Oke. Okay? Um, nama Euro Yen, um, ini adalah Euro Yen, situasinya kurang lebih sama untuk Euro Yen, ingat range-nya kalau misalnya break ke bawah saya akan lebih lebih ngincerin break ke bawah. Tapi untuk sekarang ini adalah uh, apa yang mungkin terjadi. Kalau misalnya ini terjadi, di mana kalau misalnya kita udah nggak ada high baru, kemudian kalian mau golong on the breakout, ini adalah target yang kalian bisa ambil. Saya nggak bisa nargetin lebih dari whatever ini sekitar 12875. Saya rasa itu udah maksimal. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil ke atas, ingat resiko kalian sekitar 23 pip atau 25 pip, mungkin target kalian mungkin sekitar 35-36 and that's it, kalian mesti get out, malam ini kalian nggak bisa hold position ini sepanjang-panjang um, karena risknya adalah dari segi awalnya ini masih berat banget di bawah oke, okay, dan kita jauh banget dari um, Ichimoku Cloud oke okay? the reason I would consider a long, karena kalau misalnya kita liatin dari segi Fib nya, ini udah kena um, 127,2, cuman kita belum kena 161,8 So, there is a potential. Kalau ini, saya lebih prefer buat ini break ke bawah sekitar 128 baru kita perhatiin pergerakannya untuk Kyrie. So, this other range, um, tolong di-jot down, catat, oke, okay, buat nanti kalian trade. Aussie um, USD, I wouldn't recommend Aussie USD untuk di-trade hari ini, dan kalau misalnya kita liatin range-nya, um, again, ini akan rada limited, um, kalau bisa kita ambil ini range-nya, that's it, that's it. Oke. Okay limited banget, um, dan ini masih ke pressure ke bawah. Buat Aussie, kalian mesti ngerti dari segi ekonomi, dari segi uh, pemerintahnya ini sih lagi kalang kabut, dan um, ini lagi dalam titik bahaya. Oke, okay, berita yang tentang kapal selam itu, efeknya bukan ke Amerika atau ke UK, tapi efeknya lebih berat ke Aussie, um, ke Australia. <coughs> Oke, okay, um, dollar Canadian, um, why is there a trade here ya? Kenapa ya? Saya juga lagi mikir ah, UK breakout oke, okay. there's a UK breakout um, and it should be done untuk range Asian, ya, itu udah selesai, kita udah nggak perlu UK breakout kita perlunya sekarang untuk US breakout-nya, dan ini adalah support kalian untuk ini oke, okay? that's all Canadian, dollar Swiss um, kita ada projection kalau nggak salah di dollar Swiss sorry, let me just switch back and forth Um, saya udah kasih note ya, tadi suruh get out ya, ini udah kena target um, 161,8 Saya sih ngambil, tapi nggak tahu siapa yang nanya waktu itu. Dan kita siapin di sini kalau misalnya kalian mau golong buat Doll Swiss, um, ini udah kena target. Oke, okay. uh, buat intraday, Doll Canadian, election. Oke, okay, jadi Kanada um, akan ke pressure dari segi election. Uh, apakah... what's his name? Kemudian aku lupa ya. Justin Trudeau, oke, okay, Prime Minister Kanada kepilih lagi apa enggak, kita lihatin, kalau misalnya ada kepilih, itu positif buat Kanada, ini harusnya bisa ke uh, dorong turut. Dollar Canadian, kalau misalnya kita liatin dari pergerakan awalnya, ini sih panjang banget, hati-hati, um, jadi kalau misalnya kita um, anticipate buat Dollar Canadian, um, expect a little bit of a pullback, expect a little bit of a correction buat Dollar Canadian, um, but before that, let me just go to Dollar Index. Oke, okay, so ini dollar next kita, kita masih project ini higher, and nothing has changed, uh, we're expecting to see a potential return towards 94.50, sekitar 127.2, and that's fine, VIX just went up, tadi itu cuma 20, ini 26. Oke, okay, so this is an indication, kalau misalnya kita akan ngeliatin volatility yang gila buat USD, ini pre-market open udah drop 585 point, sorry. Saya mesti skip dulu, saya harus bahas dulu USD, karena ini kalian harus um, perhatikan. Ini ada daily chart buat USD, kita udah kehilangan um, support level dari bulan Agustus, itu di sekitar 34538, and down. Oke, okay? jadi kalau kalian lihat konsekutifnya, kita udah kehilangan support trendline, satu, kita udah ke kehilangan dari segi support price line. Jadi kita udah kehilangan um, dua support, dan kalau kalian perhatikan sekarang futures-nya, daily-nya itu di di udah dibawa Ichimoku Cloud. Ini market belum buka. Kalau marketnya buka, ini keseret lagi ke lebih bawah. Saya udah ignore momentum apa yang diawali, kita liatin reaksinya di market. Cuman kalau misalnya ini pre-marketnya udah drop 575, sekarang tadi 555, I would prefer go short US 30. Um, non, not negotiable buat US kalau misalnya kita ngomongin dari US breakout aja ini kita udah nggak bisa aplikasikan. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita aplikasikan, aplikasikan buat um, di sini Oke. Okay. Sorry, bentar ya. Um, it's not going to look pretty. Satu. Uh, kalau ini 15 menitnya. Kalau misalnya kalian mau trade dari 15 menitnya. Jangan kepancing kalau misalnya ini momentum selesai segala macam. Itu aja satu. Jangan ngebaca dari momentum kayak begitu. Oke. Okay. Ini udah udah fear driven. Ini adalah market yang udah di drive sama ketakutan, oke okay. um, VIX udah loncat ke 26 tadi sebelum kita mulai, VIX cuma 20 oke, okay, VIX loncat 6 poin menurut saya itu adalah sesuatu yang signifikan oke, okay. us 3 expect further um, push to the downside um, menurut saya pressure-nya masih ada um, kalaupun ada terjadi koreksi hari ini, besok juga pasti akan ngedrop lagi ke bawah and, dan saya rasa ini pasti akan lebih berat ke bawah buat um, us 3 sama Nasdaq, sama S&P 500 malam ini Oke. Okay. next Nasdaq um, ini udah kita antisipasikan dari segi stok. Um, bahkan minggu lalu saya kasih satu stok lagi buat diperhatikan yaitu Apple ya kan sebelum Apple iPhone 13 keluar segala macam kita udah antisipasikan. Ini menjadi momentumnya sih masih cukup untuk ke bawah. Um, cuman ini masih lebih mendingan daripada S&P um, sorry US Ini masih ketahan 61,8, kita masih ada 78,6. Overall kita mau kalau mau ngomongin, kita masih ada support trend yang masih kita bisa aplikasikan buat um, Nasdaq. So Nasdaq turunnya harusnya nggak begitu drastis. Uh, expect a little bit of support coming in um, sekitar 1500 which is now max paling sekitar 14900 kita harusnya udah ngeliatin support um, yang ke build up buat Nasdaq. Oke, okay, unless kita kehilangan um, support trend line ini dan harga masuk ke bawah Ichimoku cloud, saya rasa ini pressure-nya mungkin akan lebih ke bawah. Oke. Okay. Dasar. Cara mengetahui trend bracket trend berubah apa itu Q level? Um, saya nggak tahu, saya tanya O level sama A level kalau buat ujian sebelum universitas. Oke, okay, explain Q level to me, maybe I'll explain it to you. Kalau kalian mau tahu cara tren berubah arah atau enggak, sebenarnya gampang. So, dan itu sudah kita bahas dari segi momentum kemarin. Kalau misalnya kita lihatin Nasdaq begini, ini adalah pattern dari um, Auli. Oke. Okay? Um, Oke, okay, mungkin saya akan gambarin aja ya, biar jelas. Jadi, kita tahu kalau misalnya trend itu selesai atau enggak, atau berubah, segala macam. So, apa yang kita perhatikan di sini adalah di mana harga nge-post higher high sedikit, kemudian lower higher low untuk trend. Di mana harga higher, sorry, di mana satu low atau satu high itu di-break, saya nggak tahu ini kemana bener, tapi kalau misalnya kita ngomongin ini sideways kemudian ini break di bawah ini kita udah tahu ini trennya udah berubah simple <tuh> um, oke okay. backtest Back test sama forward test adalah dua hal yang berbeda. Maybe we should go into forward testing sama back testing ke depannya. Kalau misalnya kalian mau forward test itu harus tiga bulan. Kalau back test menurut saya adalah Oke, okay, buat kalau misalnya kita lagi develop, cuman kita perlu forward test uh, minimal satu bulan sampai tiga bulan buat ngepastiin. Backtest menurut saya adalah sesuatu yang nggak reliable. Oke. Okay. I would love to do a live trade, but it's not time to do a live trade. Yang yeah, nggak. Kalau misalnya ada trade sekarang yang bisa saya kasih, saya akan kasih. Cuman at this point time saya nggak bisa kasih, kenapa? Soalnya market Amerika belum buka dan equity market akan menjadi driving force um, sama seperti apa yang saya mention minggu lalu waktu kita webinar hari Rabu. Oke, okay. itu pasti akan menjadi driving force buat market um, minggu ini. Barusan kita bahaskan Nasdaq 100. Um, Oke. Okay. New Zealand daily-nya itu loh yang saya masih ragu tuh di daily-nya. Daily-nya tuh masih masih di atas masih technically kalau misalnya kita ngomongin ini tuh sebenarnya ngebreak di atas Ichimoku Cloud habis itu di, um, apa yang kita liatin adalah lebih ke fase koreksi buat um, New Zealand USD. Jadi kalau misalnya tadi kayak AUD USD saya lebih negatif buat AUD USD segala macam untuk New Zealand USD saya tuh Nggak, nggak negatif karena dari segi fundamentalnya, ini kalau misalnya rate, interest rate-nya di hike, um, selesai dah. Um, ini bisa naik, oke. Okay? So, New Zealand USD technically, kita masih di atas 70 sen buat New Zealand USD. Um, saya nggak berani trigger apapun, um, long term gitu aja. Kalau misalnya ini bakal down segala macam, kalau kalian perhatikan dari segi awalnya, oke. Okay? ini sih udah keluar dari oversold, um, although it's, it's struggling, ya kan, tapi kita nggak ngelewati 0,7 atau 70 cent-nya. So, there is a concern buat New Zealand USD, ini nggak selemah yang kalian pikir, ini beda situasinya sama OZ USD atau OZ Yen. <coughs> Jangan di backtest 3 bulan, forward test 3 bulan oke, okay, kalau backtest mah udah backtest mah gampang mungkin saya akan bikin webinar buat forward testing sama backtesting, kalau misalnya kalian mau mau, mau. cuman uh, backtesting sama forward testing menurut saya adalah sesuatu yang kita lakukan kalau kita mau bikin automate, automate uh, EA atau quants, itu aja, kalau misalnya kita trade manual, backtesting sama forward testing, bakal rada bias gitu aja, dan kalian nggak mungkin bisa backtest seperfect perfect perfectnya Uh, karena pasti kalian akan ke skip breakout, atau swing, atau apapun. Ingat, itu aja. Oke, okay. uh, let's talk about oil. Buat yang pegang oil brand, kalian udah out kan? Kemarin itu yang pas saya suruh out, udah out kan? Di atas ini, 76, out. Oke, okay. jadi what's the talk about scaling in? Um, UK Oil, I think we are out. XBR, we are out. US Oil is the only one that we have. Um, kalau kalian mau scale I don't have an issue right now buat US Oil. Cuma kalian harus ngeliatin kenapa ini drop. Satu adalah dari segi FOMC minggu ini. Kedua adalah um, kemarin isunya itu adalah um, supply production di Gulf of Mexico itu udah di kick off. Uh, we have another problem, which is gas. Kalau kalian... Um, perhatiin harga gas sama minyak tuh beda ya. Um, gas, gas ya gas, minyak, minyak, minyak kayak oli, eh, oil, bener kan? Oke, okay. harga gas di UK sekarang lagi naik, um, sekarang lagi decisionnya dari pemerintah apa, apakah memberikan subsidi atau enggak itu adalah berita hari ini kalau misalnya kalian belum tahu. So, US Oil, do you guys want to scale in untuk US Oil apa enggak kalian harus pikirin, karena ini bukan sesuatu yang short term, satu, kedua adalah ini bukan sesuatu yang buka beda seperti kayak um, gold, currency, segala macam karena kita ngeliatin ini dari segi seasonality, oke? Okay? Um, saya sih gak scale in, cuman kalau misalnya kalian mau scale in, menurut saya sih um, I don't have an issue selama ini maintain harga di atas 70 itu adalah key level kalian buat, um, buat kalian kalau yang mau scale-in. Oke? Okay? Um, selama daily close-nya itu masih di atas 70, especially hari ini, saya rasa buat masalah scaling-in segala macam itu nggak masalah. Oke? Okay? Karena kalau kita lihatin sebenarnya begini, um, scale-in dengan konteks apa dulu? Scale-in buat ngambil profit pendek dan cepat, kalau misalnya scale in buat ngambil profit yang lebih jauh, hati-hati dulu. Karena ini mungkin akan melakukan koreksi dulu. Um, ini adalah daily-nya. Dan kalian harus mau nggak mau musik ke daily. Oke. Okay? Fib um, yang kalian harus gunakan adalah ini. Dan kita ngeliatin supportnya nya itu sekitar ya 6950 max, jangan, 6, jangan 70 deh. Dailynya bisa maintain position di atas 6950, oke, okay, I'm fine. Tapi kalau misalnya itu jual di bawah 6950, expect a, a deeper correction buat um, sekarang ini mungkin ke 78,6 sekitar 6875, oke? Okay? Jadi kalau kalian mau scale in buat ngambil posisi um, jangka panjang, I don't have an issue. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil buat profit minggu ini, tergantung how far can you go, gitu aja. Karena kalau bisa kita menggunakan target yang sama yaitu sekitar 74, 74, 25 buat US Oil ini nggak bakal nyampe dalam short term. Oke, okay? itu aja concern yang saya ada. Karena kalau misalnya kita ngomongin dari, saya bukannya pesimis, cuman kalau misalnya kita ngomongin dari segi VIP yang kita gunakan, kalian lihatnya 127 127-nya itu balik kemana? 127-nya itu bakal balik ke kemarin di, mana harga gagal ngelewatin, itu sekitar 72, 70, 72, 75. Kalau misalnya kalian mau scale buat targetin situ, I don't have an issue, taruh stop loss di bawah 70. Tapi kalau misalnya kalian mau targetin 74, aha, berat sedikit buat scale in, um, saya sih udah nggak scale in, gitu aja. Oke? Okay. <tuh> 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 jangan, 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 jangan tergoda Oke, okay, um, Euro 15 menit apakah ada momentum segala macam buat um, Detroit? trade? This is satu menit lagi selesai. Ini harus kita adjust ya. Um, sorry guys, bentar. Adjust karena kita ada high yang lebih tinggi. Um, in fact kita kayaknya harus tunggu satu satu close lagi deh, baru baru ketahuan. Kalaupun ini sampai ke atas, ingat resistance kalian yang adalah 11750-11775, saya nggak expect lebih dari itu. Those are your target areas, kalian mesti keluar dari situ. Um, target, tadi udah kita hitungin sekitar 25 pip ke atas, 25 pip sebagai um, stop loss. <coughs> Maksudnya seasonality itu... Oke, okay. kalian mesti ngerti dari segi komoditas, kalau kita ngomongin... Komoditas apa yang otak kalian? Jangan ngeliatin gold, oke? Okay? Tapi kalau saya ngomong komoditas itu apa? Kalau di Indonesia itu jagung, gula, um, kopi, um, kelapa sawit, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ngomongin penggunaan komoditas itu pasti ada 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 bulan uh, seasonnya apa sih? Musim musimnya, seasonality itu musim musim. Oke, okay, um, contoh sekarang kalau kita ngomongin kenapa saya um, lebih prefer buat golong oil karena kita udah mau masuk ke musim dingin, oke? Okay? Penggunaan energi pasti akan meningkat di musim dingin, buat negara barat, karena heater mesti jalan segala macam. Jadi harga minyak sama harga gas um, atau LPG, uh, oke, okay. LPG atau gas atau oil itu kalau misalnya kita masuk ke bulan Uh, masuk ke winter, which is kita akan mulai winter di Amerika. Bukan kita, kita nggak ada. Kita di sini cuma ada dua bulan, uh, dua, dua musim. Oke, okay? kalau di Australia, musimnya terbalik. Um, winternya itu di Juni, tapi kalau misalnya kita ngomongin winter di Amerika, itu adalah mulai masuk November um, menjelang Desember. Itu udah masuk winter. Oke, okay? biasanya paling dingin itu Desember, Januari. Oke, okay. itu yang kita sebut sebagai seasonality musim. Oke. Okay. Jadi, kalau kita ngomongin komoditas, yang um, kita harus pikirin adalah, um, kalau kita ngomongin commodity market, itu sebenarnya itu um, kalau di di Chicago ya, uh, itu udah masuk cboe kan um, Komoditas itu di Chicago, uh, stok itu di New York. Um, cocoa, coffee, um, corn, sugar, pork, daging, dairy, segala macam itu masuk ke dalam komoditas. Jadi itu komoditas itu ada seasonality-nya, itu ada musimnya. Jadi kalian lihat kalau misalkan kalian mau trade oil, de, um, minggu lalu ada yang nanya, kalau saya mau trade oil itu dalam ini gimana? oil berfungsi berbeda um, dengan currency ataupun kayak seperti gold karena gold adalah precious metal itu di drive sama sentiment, currency kita masih di drive sama sentiment, um, currency kita masih ke drive sama ekonomi, komoditas itu ke drive sama seasonality. Jadi kalau misalnya berita-berita uh, kayak badai, segala macam itu adalah berita yang akan nge-trigger pergerakan di komoditas. Itu aja. Oh my god, tadi saya udah ngomongin pound AUD. Masih ada aja yang mau pound AUD. Fine, I'll do pound AUD, but let's be quick about it. Okay, uh, we'll go blank. Okay, pound AUD, what time frame? Hourly, daily? Give me a, give me a heads up, gitu aja. Oke, okay, kalau misalnya kita ngomongin dari segi daily sih ini belum belum technically belum selesai satu kedua di ini masih di atas icumu cloud um, dari segi cloudnya sendiri apakah ini masih yep still pointing up tapi udah mulai menipis but it's okay ini adalah vip yang kita bisa gunakan uh, kayak enakan magnet oke okay, that's it uh, we are about 61.8 jadi kalau kita ngelihat adanya slowdown sure um, yeah. tapi saya rasa di sekitar hatu mungkin akan naik sekitar 70 pip lagi mungkin ke atas buat um, pound AUD karena kita ngeliatin dari segi dailynya itu masih ada momentum dari segi awalnya kalau bisa kita perhatikan fine kita ada rejection sedikit, ichimoku cloud nya sih rada flat dan rada netral jadi kalau saya zoom out kalian bisa ngeliatin pergerakan harga ini mulai nge-flat, oke okay. um, pound against AUD saya akan um, memilih untuk memegang pound dibandingkan AUD kan dua-duanya pun juga jelek gitu loh sekarang Cuman kalau saya suruh milih Pound sama Ozzy saya akan lebih pegang Pound apalagi kalau kita ngomongin dari segi um, Bank of England kita ada monetary policy meeting itu hari Kamis jam 6 sore itu kalian buat yang kalian trade Pound Pound US segala macam harusnya saya akan bisa kasih review waktu hari Rabu ataupun beberapa trade yang akan ke trigger hari Rabu. Oke? Okay? Cuma kita ada Bank of England monetary policy meeting untuk sekarang untuk Pound AUD saya nggak bisa rekomendin apa-apa. Karena ini mau dikategorikan, ini lumayan sideways. Um, kita kehilangan 1,88, ini bisa dropnya lumayan signifikan, dan itu drop-nya akan lumayan cepat ke bawah. Oke? Okay. Divergence, I don't see any divergences buat pound AUD, so be very careful with pound AUD. Ini adalah exotic currencies, and I don't recommend it buat beginner. Kalau kalian ngerasa kalian udah pro, silakan. Tapi kalau kalian ngerasa kalian masih beginner, tolong jangan ikutin pound AUD, ataupun pound Swiss. Uh, nanti bulan Oktober ada Daylight Savings itu waktu akan digeser lagi satu jam. Kalau di Australia sih Oktober ya, setahu saya. April habis itu kita Oktober. SMP 500, dan kita bahas. Jadi kalau kalian misal, um, silakan di review lagi. We're a bit out of time. Uh, sorry SMP 500 kita belum bahas. I'm very sorry. S&P 500 kita belum bahas, cuman kalau misalnya kita lihatin pergerakannya adalah ini juga situasinya sama kayak USD, we are losing a lot of support trend line, um, kita, ini sih masih borderline ya, kita price levelnya sih masih ada, cuman daily close di bawah ini, 4352, we're gone, 4350, we're gone. Oke, okay? dalam konteks gone, kita masih punya momentum buat ini terus ngedorong di bawah, Um, Ichimoku Cloud dan ini, potentially ini akan ngebentuknya harusnya menjadi extension dari VIP ini, dari sorry kok jadi ini. Alright, uh, 127,2 sama 161,8, kalau kalian perhatikan, itu adalah "let me get you the next low" itu di sini, itu di sekitar 161,8. So, this is predictable. Um, jadi ini bukan sesuatu yang merupakan anomali di market, ini ada sesuatu yang udah saya warningin, um, ada potensial buat ini akan terjadi. FOMC mulai tapering, mulai hiking, kalau misalnya hikingnya terlalu cepat, ini akan drop, bubble-nya bisa pop. Jadi kalian mesti hati-hati untuk US SMP S&P, dan Nasdaq. Oke, okay? semua currency dan market dan US dollar dan US treasury yield, driving force-nya adalah di US equity market. Biarpun itu adalah market yang kecil, ini adalah driving force di belakang US dollar. Bukan currency, bukan pound, bukan euro, bukan bukan apapun. Oke? Okay? Ini adalah market yang ke-drive sama fear, sorry, fear lagi, VIX yang tinggi yang merupakan fear index. Semakin tinggi itu terjadi volatility atau ketakutan di market itu semakin tinggi reservation akan terjadi. Cuman yang kita detect dari hari ini adalah hama Jumat adalah risk aversion-nya itu nempel ke dolar sama yen sebagai safe haven. Swiss sama gold nggak dipegang untuk safe haven. Jadi kalian harus faktorin ini ke dalam. Kalau misalnya kalian mau trade gold itu aja. Oke. Okay. Sesi Asia jadi jam 3, UK jam 15, US jam 20, GMT 3. Benar sekarang, tapi nanti kalau misalnya ke shift itu jadi GMT 2. Jadi kalian mesti geser, jam 2. Oke? Okay? Alright, we'll take selling Swiss, although I don't want it, but if you guys want it, yeah, go ahead. At your own risk, sekali lagi saya kasih warning. Ini bukan sesuatu yang kalian harus pegang, kalau, atau kalian mikirin. Kalau misal kalian adalah trader pemula, satu. Kalau misal kalian masih belum konsisten dari segi profit, uh, itu adalah cara kalian mengukur apakah kalian trader pro atau pemula. Gitu aja. Oke, okay. selling sales. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi daily, mau di short sell, go ahead, cuman this is your risk, dan let me tell you how big that risk is right now. Oke. Okay. Tadam, it's about 133 pip. Kalau kalian mau short sell, kalian mau nggak mau stop lossnya itu harus ada di atas. 12816 di atas 1,28 untuk sterling Swiss. Kalau misalnya kalian mau short sell. Kalau kalian nyari opportunity intraday, mungkin ada a little bit of a pullback intraday. Cuman, uh, we need to see momentumnya itu keluar dari 20. Kalau ini nggak keluar, then we cannot initiate um, A trade buat kalian yang mau trade um, kalau pegang jangka pendek boleh kalau misalnya nutup di atas 1,27 kalian keluarnya di 1,2764 buat trade apa enggak karena resiko kalian juga sekitar kurang lebih hampir satu banding satu untuk sterling swiss overall untuk sterling swiss saya akan lebih prefer buat short sterling swiss dengan kondisi swiss biarpun nggak dipegang sebagai safe haven adalah suatu currency yang lebih stabil dan kita masih ada minggu ini untuk selling Swiss kalian harus ingetin ya di hari yang sama hari Kamis jam 2.30 Swiss National Bank itu akan ngeluarin monetary policy-nya di jam 2.30 apakah mereka akan intervensi atau enggak Bank of England akan mengeluarkan monetary policy jam 6 apakah mereka akan mulai tapering atau naikin interest rate juga komennya adalah mereka mulai hawkish dari segi perkembangan ekonomi di Inggris <tuh> um, crypto, apa yang ngedrive gampang, gampang sih. Itu adalah aset yang risky. Jadi, menurut saya, itu adalah kalau kalian perhatiin dari gold aja, itu adalah sesuatu precious metal yang resikonya lumayan signifikan dan resikonya lumayan gede. Itu udah dilepas, bitcoin tentu saja juga dilepas. Oke, jadi kalau kalian liatin pressure dari coin, itu udah ada. Um, kedua, itu semuanya lari ke US dollar. Oke, okay. ciri-ciri Dominant break yang valid atau apalah, istilahnya seperti apa um, itu adalah time frame dependent. Jadi, ini ada pertanyaan waktu di grup Telegram um, kemarin, itu kalau ngeliatin dari monthly sampai entunya di lima menit, itu menurut saya nggak masuk akal. Jadi, kalau saya perhatiin, dari segi hourly, Sama lima daily, stick to that time frame gitu aja. Oke, okay, um, let's go back a little bit, maybe I'll give you an example. So, uh, Euro USD, kita ada range, benar, which is kalian akan trade ini. Setelah webinar ini selesai, dalam waktu 3-4-5 menit lagi saya akan end the webinar, dan kalian harusnya mulai trading buat US market, gitu aja. Sekarang kita ada limit, limitnya itu pretty much kita udah tahu. Kalau ada 15 menit yang tutup di atas ini, dari segi candlenya itu beneran tutup, apa yang kita lakukan Rabu kemarin itu adalah kalian ngeliatin suatu break atau enggak. Itu yang kita anggap sebagai break. Oke, okay? tapi kalau misalnya kayak doll cat yang cuman ekornya kayak begini, oke, okay, let's say kita ada level yang signifikan di beneran sih? 1,2850 deh. No, actually take this one. 12867 atau 75. Oke, okay, round 75 Koordinat 12875. Ini, ini kalau kita ngomongin ini nggak ada breakout. Karena kita nggak ngeliatin candlenya itu tutup uh, secara badan di atas level tersebut. Dari segi hourly ini nggak terjadi. Oke, okay, dari segi 15 menit ini juga nggak terjadi. Oke, okay? tapi kalau kalian mungkin ke 5 menit ini terjadi. So, relevansinya apa untuk setiap time frame dan breakout? Tentu saja akan berbeda. Pandangan setiap trader dari 5 menit, 15 menit, sampai 1 jam, itu pasti akan berbeda. Jadi, pilih time frame yang kalian mau trade, dan pastikan itu adalah kegunaannya untuk um, apa yang kalian incer di trading. Gitu aja. Uh, untuk heroine sama selingian, saya rasa nggak, nggak akan... Gimana ya? Idealnya sih begitu. Idealnya kita nunggu satu cycle. Oke? Okay? Tapi, karena ini momentumnya maintain position di bawah 20 terus, dan kalau misalnya kita lihatin distilling nama Euro-Yen dari segi daily-nya, oke? Okay? Ini takutnya sih bisa kedorong terus, gitu aja. Idealnya sih begitu. Idealnya kita nunggu stokastiknya keluar dari 20, kita tahu ini overbought, oversold, segala macam. Kita tahu kita bisa ngukur koreksinya segala macam. Kalau saya untuk sterling yen, sebenarnya saya ada level sih. Saya nunggu pullback ke 150 Oke, okay, buat kalian yang mau selling yen, ini bocoran dari saya. 150 adalah level yang saya tungguin. Kalau misalnya kita ada rejection di 150 50, maka saya akan masuk lagi buat sterling yen. Oke. Okay? Um, situasi juga kurang lebih sama kayak um, cuman untuk Eurian level yang harus kita perhatiin adalah 128.50 sampai 129. Itu adalah level yang harus kita perhatikan buat Eurian. Idealnya this is the range, um, kita nggak ngelewatin 129. Oke okay, dari segi awli. Expect that kind of pullback. Um, kalau kita ngitung dari segi koreksi itu sekitar 50 61,8%-50%, Yep, that's about it. Oke, okay, those are the range yang saya um, tungguin buat Euriana Masa Tinggi. Oke, okay. we'll wrap it up for tonight. Uh, I think there's a lot of good questions uh, malam ini buat kalian yang um, buat live trade kita minggu ini jam 7 ya, jam 7. Bukan jam 8, minggu 2 minggu, selama 2 minggu kita udah lakukan itu jam 8, minggu ini kita akan lakukan jam 7. Oke, okay? um, harusnya saya bisa siapin sebelum FOMC, karena FOMC-nya itu malam, harusnya kita ngeliatin sesuatu yang lebih signifikan. Uh, buat grup Telegram, maybe we'll see an action tomorrow, uh, besok siang kita akan lanjut jam 12, uh, the rest of you guys I'll see you on Wednesday, hari Rabu jam 7, bukan jam 8. Oke, okay, uh, buat grup Telegram, we'll see what we can do with Yurian sama Selingan besok. Tapi untuk saat ini, saya rasa mending tunggu untuk Selingan sama Yurian. The only possible trade malam ini yang menurut saya probabilitasnya paling tinggi adalah Euro USD dan itu harus kalian trade short term dong. Oke, okay? take it. Nyampe apa nggak nyampe? 11750 momentumnya muter, let go. Karena ini pressurenya ke bawah gede banget semuanya. Gold udah kita bahas, pan udah kita bahas, kalau kalian miss out, silakan nanti setelah ini selesai, itu yang paling pertama saya bahas, jadi kalau misal kalian miss out, silakan nonton lagi videonya, oke? Okay? Jangan lupa untuk like dan subscribe, um, dan tolong jangan gunakan comment buat minta hadiah yang nggak kekirim dong, karena udah beberapa kali saya ngeliatin itu di chatnya pada di-spam begitu. Um, kalau kalian udah klaim hadiah, tanya ke customer service FX jangan nge-spam di webinar. Oke, okay. um, udah ada video Fibonacci. Tolong dicari, itu adalah video pertama saya dengan OctaFX, Oke, okay? tolong tontonin video itu. Jadi, um, come back to me after you guys watch it. Jadi, kalau ada pertanyaan dari situ yang masih belum jelas, baru ini Other than that, gak, gak, gak ada dandan. Kita nggak 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 ada schedule-nya buat, buat nge-review. Jadi, kalau kalian ini misal tentang Fibonacci, videonya udah ada di channel RockFX. Jangan lupa cek channel RockFX, video saya udah banyak banget di situ. Kalau kalian mau belajar dari awal, ikutin dari tanggalnya, itu saya udah bikin um, sistem belajarnya. Itu udah dari basic sampai ke paling advance, sampai kalau tadi kalian nanya mau bikin strategi sendiri. Itu adalah sesuatu yang kita bahas terakhir kali sebelum kita selesai um, webinar edukasi. Oke? Okay. Alright guys, have a great one. Um, buat yang udah pada Ketakut TV uh, last weekend, enjoy it, jangan maruk, jangan ngerasa, um, oke, okay, market itu udah udah gampang diatur, enggak, kalian mesti hati-hati juga, tetap waspada, jangan um, overconfident, oke, okay? selalu mikirin the worst case scenario dulu sebelum kalian mikirin cari untungnya dulu, oke? Okay? That's all for me, I'll see you guys tomorrow, Telegram, jam 12, um, the rest of you, hari Rabu, jam 7. Good night!